terbatas berkaitan dengan optimalisasi dana desa untuk padat karya, bahwa ke depan ini insya Allah akan dimulai pada tahun 2018 bulan Januari semua hal yang berkaitan dengan padat karya atau program-program dana desa yang ada di daerah. Kemudian akan difokuskan pada bagaimana kemudian itu bermanfaat kepada rakyat yang ada di desa. Jadi akan dilakukan misalnya swakelola, bahkan kita sudah bicara ini akan sampai masuk ke uang harian atau cash forward, di mana kemudian nanti akan difokuskan kepada 100 kabupaten dengan fokus desa tersendiri dan dilakukan bersama-sama dengan semua kementerian lembaga yang ada, juga dikaitkan dengan bagaimana pengentasan stunting, yang mana di sini akan ada SKB 4 menteri antara Kemenkyu, Kemendes, Kemendagri dan Bappenas untuk bisa kemudian mengaitkan semua program yang ada di pemerintahan ini untuk bisa kita fokuskan di 100 kabupaten dengan fokus desa-desa tertentu. Presiden juga meminta bahwa dilibatkan juga berkaitan dengan ketahanan pangan, bahwa pemberian makanan bergizi kepada ibu dan anak itu tidak hanya ke depannya itu tidak hanya diberikan melalui misalnya PMT atau biskuit yang sekarang ini sering diberikan oleh Kementerian Kesehatan, namun bagaimana juga kita melibatkan ibu-ibu untuk hadir berperan serta memberikan gizi kepada anak-anaknya dengan makanan-makanan yang ada di wilayahnya masing-masing. Jadi program padat karya ini tentu saja akan melingkupi juga bukan hanya infrastruktur atau sarana dan prasarana seperti misalnya embung, tapi juga kita akan masuk ke pelayanan dasar rumah sakit misalnya, bukan rumah sakit yang besar karena di desa pastinya puskesmas atau kemudian posyandu, juga rehabilitasi sekolah-sekolah, mana sekolah yang memang harus diperbaiki, karena ini juga penting ke depannya itu bukan hanya fisik yang kemudian kita perhatikan, namun juga masalah SDM dari anak-anak yang ada di desa tersebut. Bagaimana cara kerjanya? Tentu saja kita berharap bahwa semua hal yang akan dilakukan di desa itu bisa dilakukan dalam jangka panjang yang bukan hanya 10 hari, kemudian menerima uang harian 10 hari, tapi semua pengerjaan yang ada di lapangan itu, bukan tadi saya sampaikan embung, tapi sanitasi dan lain-lain itu pengerjaan, pengecatan sekolah-sekolah, bahkan pengecatan posyandu itu bisa dilakukan bersama-sama dengan rakyat, dilakukan secara swakelola dan harian, itu yang bisa saya sampaikan.